Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah Para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majlis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal islam. Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita tolabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan Pengajian kita masih tentang hal-hal yang membatalkan daripada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa taghirun niyati fihi masailu. Al ula idza qata'an niyata misla an nawal khuruja minas salati batolat bila khilafin. Lianna min syartin niyati bako zalat ila akhirih. Wakola dan pengarang kita berkata di antara yang membatalkan sholat adalah watagirun niyati merubah daripada niat sholat. Fihi pada masalah ini, fihi pada tagirun niat ini masa ilu ada beberapa masalah-masalah. Al-Ula yang pertama Iza koto'an niyata Apabila orang yang sholat memutuskan niat Niat membatalkan sholat Mana contohnya? Misla seperti annawal huruja Seperti niatnya orang yang sholat itu keluar Minas sholati dari sholat Ada keinginan Ada terlintas di dalam hatinya ada keinginan buat keluar dari sholat batolat maka batallah sholatnya bila khilafin tanpa terjadi perbedaan pendapat kalau ada keinginan ada niat pengen ngebatalin sholat sholatnya batal udah kan saya nggak ucapin saya nggak keluarin saya nggak ungkapin cuma niat dalam hati doang niatnya memang yang namanya niat itu ada di dalam Hati. Dan ini yang dikatakan salah satu sabab daripada batalnya sholat. Hati-hati kalau ada niatan begitu. Alasannya kenapa? Kok niat keluar dari sholat bisa membatalkan? Lianna min syartin niyati bako uha. Karena sesungguhnya diantara syarat-syarat niat, bako uha harus tetap yang namanya niat itu ada dari awal sampai akhir ya dari pertama dari awal dia melakukannya sampai selesainya daripada itu pekerjaan maka harus ada sedangkan tatkala dia niat keluar wakod zalat sungguh telah hilang ya daripada niatnya sedangkan pekerjaannya belum selesai maka itulah yang menyebabkan kenapa salat itu bisa batal ya ada yang demikian ini bikhilafi berbeda malawnawal khuru kalau seandainya ada orang yang puasa niat keluar dari puasa lagi di lagi apa lagi puasa umpama jam 10 atau jam 11 siang dia niat keluar daripada puasa Hai sulaya betulu yang demikian itu tidak menjadikan batal. Kenapa? Kalau di tengah-tengah sholat dia niat keluar dari sholat batal. Kenapa? Kalau dia lagi melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah puasa dia meniat apa namanya? Niat untuk membatalkan puasa tapi tidak batal. Alasannya apa? Di sini dikatakan hai sulayab tulu alal asahi tidaklah batal menurut pendapat yang paling soheh kalau dia niat keluar daripada ibadah puasa. Wal parku ada perbedaannya di sini jamaah perbedaannya nih ya. Anasauma sesungguhnya yang namanya puasa imsakun adalah menahan. Karena yang dikatakan apa namanya asaum lugotan puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Maka yang dikatakan puasa cuma nahan. Pahwa, maka dengan sebab demikian yang namanya puasa al-imsak min babit turuki, ya. Termasuk yang namanya puasa itu adalah min babit turuk, yaitu dari bab untuk meninggalkan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan tidak makan, tidak minum. Itu bedanya di sini jamaah. Kalau orang puasa, ya tujuannya apa? Al imsak menahan, menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya apa? Gak makan, kagak minum. Karena tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara niat dia membatalkan puasa dengan puasanya. Kenapa? Ada nggak hal-hal yang membatalkan puasanya? Minum kagak? Enggak. Makan enggak? Enggak. Dengan sebab tidak ada hal yang menyebabkan dia membatalkan puasa, maka puasanya jadi tidak batal. Walaupun dia niat pengen keluar dari puasa. Aduh, capek banget kayaknya nih. Aus, lapar, udah dah, batalin aja puasanya. Batal enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena enggak ada hal, enggak ada yang menyebabkan yang menjadikan dia batal puasanya. Karena yang membatalkan puasa apa? Karena yang disebut dengan puasa itu apa? Al imsak. Itu hadirin bedanya di situ. Ya, jangan keliru. Karena yang disebut dengan puasa al imsak, imsak dari apa? Menahan dari apa? Menahan dari makan, menahan dari minum. Palam tu palam tu ya, pi ibtaliha maka tidaklah berpengaruh yang namanya niat di dalam membatalkan daripada puasanya. Enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena yang dikatakan membatalkan puasa kalau dia makan, dia minum, dia berhubungan badan dan lain-lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia batal puasanya. Dilakukan enggak? Enggak. Enggak batal. Udah niat pengen keluar daripada puasa atau ada niat pengen batalin puasa tapi melakukan tidak hal-hal yang membatalkan puasa tidak maka tidak batal puasanya bi salaati berbeda dengan yang namanya salat Panaa maka sesungguhnya itu salat adalah apalun mukhtalifatun adalah perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda yang namanya salat nggak diri doang ada rukuknya ada sujudnya ya kan? Ada etidalnya dan lain-lain sebagainya. Apakah orang diri terus dikatakan sholat? Belum tentu. Apakah orang sujud doang? Apakah dikatakan sholat? Belum tentu. Ya, karena yang namanya sholat adalah abalun wa walun perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mahsusotun yang dikhususkan kan begitu kalau pengertian sholat mahuwa kalau dalam fikih, dikatakan apa itu salat? Af'alun wa aqwalun mahsusatun yatin niyatin mahsusatin. Ya, salat itu adalah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang khusus yang diniatkan dengan niat yang khusus. Maka dengan sebab yang namanya salat af'alun mukhtalifatun la yurabbituha, tidaklah terikat tidaklah menjadi satu perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda tersebut ilan niyata kecuali dengan niat orang diri belum tentu sholat orang ruku belum tentu sholat orang sujud doang belum tentu sholat tapi kalau dia niat usolli fardol maghribi nah Manakala dia niat usolli fardol maghribi Dirinya rukuknya, sujudnya, iktidalnya, duduknya itu diikat dengan apa? Usolinya. Dan nah, ini yang menjadikan apa? Kalau dia lagi diri, dia niat keluar dari sholat. Berarti nanti kalau dia ruku, udah tidak sholat. Kenapa? Karena antara dia diri dengan dia ruku sudah terputus ikatannya. Udah terbuka ikatannya, maka ini yang menyebabkan kenapa niat horojo sholat keluar dari sholat membatalkan sholat. Paham gak, Pak? Kan ada orang kadang-kadang begini. Kan cuma terlintas, cuma, apa ya? Terlintas kalau terucap ya batal udah, yang namanya ngucap. Nanti itu di bab berikutnya, udah belum? ya yeah. Apa namanya? Atta kalam. Belum ya? Udah apa belum? Tentang e, berbicara. Al-Hudus. Belum. Nanti ada tuh diantaranya yang membatalkan sholat adalah ngomong. Kalau dia ngomong, saya niat keluar sholat. Ya batal udah. Batalnya kenapa? Ngomongnya. Bukan karena pengen keluar dari sholat. Ngomongnya itu udah membatalkan sholat. Maka yang dikatakan niat itu dimana? Maka di dalam kitab Safinatun Najah diungkap wa mahalluha adapun tempatnya niat al olbu adanya di dalam hati. Maka orang niat enggak perlu talafuz, orang niat enggak perlu mengucapkan, yang penting apa? Dalam hati udah. Maka kalau ada orang niat pengen keluar dari salat, maka batallah salatnya. Itu yang dikatakan demikian. Fa apabila hilang niatnya zalatir rabitu maka hilanglah yang mengikatnya ini yang sebabkan seperti itu ya sama kayak begini jamaah ada orang atau ibu-ibu atau kita lah pak lagi sholat lagi sholat ingin apa namanya lagi kalau kalau, kalau perempuan ini lagi sholat baru pengen sholat tapi Baru jemur baju, atau kita nih, Pak, nungguin orang kapan janjinya. Jam segini belum datang-datang juga, daripada ntar gue gak sholat, mendingan sholat dulu. Dah, kalau seandainya ntar tuh dia datang, batalin sholatnya, atau perempuan mau diangkat di jemuran, belum hujan ya kan? Kalau nggak diangkat, takut keujanan, ntar kalau hujan. Saya angkatin. Sedangkan dia lagi sholat, bagaimana hukumnya? Itu namanya taklik, mengkaitkan, menghubungkan. Beda dengan niat hurujus sholat. Kalau orang meniat hurujus sholat, di mana dia niat hurujus sholat keluar dari sholat batal. Tapi kalau dia niat taklik, menghubungkan sesuatu kepada yang lain, menghubungkan sholat batalnya dengan sesuatu. Manakala sesuatu yang dikaitkan itu datang batal. Kayak tadi perempuan, saya sholat, tapi tar kalau hujan, batal sholat saya. Sholat udah, Allahu Akbar. Dia, di, dia diri, dia ruku, dia sujud, dia duduk, naik rokat kedua. Belum dat, belum hujan-hujan juga, tuh lagi tahiyat ah, akhir, Pak. Bu, lagi tahiyat akhir, hujan. Batal nggak? Pak. Pak. Wih, Bu, batal nggak? Batal. Ah tanggung biarin buat rakaat terakhir kagak bisa batal udah. Kenapa? Karena ada takliknya, ada kaitannya, ada hubungannya antara sesuatu yang diniatkan membatalkan sholat dan sesuatunya itu udah datang. Sama kayak kita pak, ya tamu kapan sih datangnya? Daripada tergak nggak sholat, sholat dulu dah. Kalau didatang gue batalin. Takbiratul ihram lagi tahiyat At-tahiyatul mubarakatuh salawat Datang tok, 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 tok. Assalamualaikum Batal pak batal. batal sholatnya udah Ya tanggung dikit lagi Batal sholatnya kayak begitu Karena ada takliknya Ya beda dengan hurujun niat Kalau hurujun niat manakala dia niat langsung Batalin sholatnya Begitu maksudnya Ya Asania, as asania tuh yang kedua. Mas'ail yang berkaitan dengan tagihiru niat. Launakolan niyata min fardin ila fardin akhoro. Kalau seandainya memindahkan orang yang sholat niat dari satu pardu kepada pardu yang lain. Niat sholat dohor dipindahin kepada sholat asar, umpama begitu. Ya. Aumin pardin ila atau dipindahkan dari sholat pardu kepada sholat sunnah. Pal asohu menurut pendapat yang paling soheh adalah al butlanu batal sholatnya. Tapi ada nggak kira-kira jamaah? Orang niat usolli fardu zuhri ah gak jadi dah asar aja ya belum waktunya ya asar juga belum waktunya di antara syarat-syaratnya sholat apa? Duhulul wakti masuknya waktu Sholat, sedangkan dia belum, sedangkan dia belum masuk waktunya. Mana sah jamaah? Tuh, ya. Tapi kalau seandainya dia robah dari sholat zohor diniatkan kepada sholat asar, nggak bisa, batal. Masa niatnya Usholi fadol zuri zuriari apa di tengah-tengah sholat, saya ganti aja niatnya dah asar aja, nggak bisa, batalin sholatnya. Wamin minhum di antara mereka man kotoa, orang yang memastikan bibut laniha dengan batalnya sholat manakala dipindahkan niat dari satu pardu ke pardu pardu lain atau melihatkan satu pardu kepada sholat sun sunnah. Tapi di kita yang begini nggak ada nih jamaah kayaknya susah bagaimana dia mau ini an ya mau apa namanya? Tapi begini gimana jamaah? Nih saya nanya ini kan orang memindahkan dari soal apa? Memindahkan dari apa? Memindahkan satu niat sholat pardu kepada sholat pardu lainnya. Umpama kita lagi musafir, kita lagi musafir. Ini semua kita Umpamanya satu ya kali gitu habis maulid ada duit lebih kita jalan-jalan ada lebih enggak? ada ya umpama gitu akhirnya gimana kita mau sapir niatlah jama takhir beda dengan jama takdim kalau jama takdim syaratnya apa harus tertib zohor dulu baru asar maghrib dulu baru isa nggak bisa dibalik jama takdim asar dulu baru zohor nggak bisa tapi kalau jama takhir boleh milih asar dulu boleh Zohor dulu, terserah mana yang maunya. Kita mau niat jamat akhir antara zohor dengan asar mana dulu yang kita kerjain? Memang beda-beda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rofi. Kalau kata Imam Ibnu Hajar zohor dulu, kenapa? Duluan zohor masuknya. Kata Imam Rofi nggak bisa asar dulu, kenapa? Waktunya waktu asar sekarang, kalau zohor udah kelewatan. Itu dia berbeda pendapat berdua. Tapi dari sekian perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rofi dikatakan apa? Mana yang dikerjain? terserah mau kerjain asar dulu boleh, zohor dulu boleh. Paham ya? Pertanyaan begini jamaah. Ini kita ini musafir semua. Terus imamnya nggak ngasih tahu, Pak, kita asar dulu baru zohor. Ya Pak ya? Nggak imamnya nggak ngomong begitu. Kalau imamnya ngomong kan enak. Pak, kita asar dulu ya, baru zuhur. Nah, kan kita jamaahnya tahu dah. Oh, katanya niatnya asar dah. Usolli fardol asri kan begitu. Tapi kalau imamnya nggak ngasih tahu, kira-kira sholat apaan, Bapak? Zuhur asar. Pak, kira-kira kalau menurut Bapak, kalau nggak imamnya nggak ngasih, kita jamaah akhir nih. Sholat zuhur dan asar. Ah, kita asar kenapa? Karena punya waktu. Kata imam, gue sholat dohor usolli zuhri imamnya niat dohor Makmumnya niat asar beda nggak beda nggak sah enggak sholatnya Kak ah. bu eh yang suka jalan-jalan kan kayak begitu ya kurang lebihnya kayak begitu memang kalau dikatakan tidak ada syarat di antara imam dengan makmum itu satu niat maka dianggap sih nggak ada masalah beda ya dengan masalah ini kalau ini kan satu orang niatnya dua paham nggak kalau ini katakan niyati min pardin ila pardin memindahkan satu niat pardu kepada pardu lain artinya apa dalam satu orang kalau yang tadi nih antara imam dengan makmum beda niat itu nggak ada masalah yang penting apa kerjaannya sama, sholat asar dengan sholat dohur kerjaannya sama enggak? Tapi yang kagak boleh, kalau mana kalah apa, imamnya sholat dohur, makmumnya sholat gerhana, bukan masalah enggak nyambungnya doang. Ya, kerjaannya sholat gerhana dengan sholat dohur jauh yang namanya sholat gerhana gimana? Pak, sholat gerhana, kemarin kerjain ya? Gimana sholat gerhana? Dua kali, eh, dua kali ruku nggak? Iya kan? Waladzolin amin kulhu allahu wa kufuan ahad Allahu akbar subhanarobial ala subhanarobial azimi wa bihamdi tiga kali Allahu akbar Fatihah lagi enggak? Pak. Fatihah lagi enggak? Fatihah lagi. Habis Fatihah baca lagi apa surah Allahu akbar ruku lagi dari dalam satu rakaat dua kali Fatihah, dua kali ruku. Sedangkan zuhur satu kali Fatihah, satu rakaat nih. Satu kali pateh, satu kali ruku. Beda nggak kerjaannya? Gak boleh yang begitu baru Paham? Paham? Tapi antara imam sholat zohor Makmum sholat asar Boleh apa enggak? Boleh Begini jamaah Kemudian nanya Gimana? Kita lagi sholat sunnah Kita lagi sholat Sunnah, ditepok orang Belakang kita, begini nih Berarti tanda buat apa? Kita dijadiin imam Sedangkan yang makmum, sholat, taruhlah sholat dohor kayak apa kayak dia begitu ya. Konya sholat dah, dia mau jadi dia sholat pardu, kita niat sholat. Memang sih kalau baiknya kita kasih tahu begini, jangan begini pak, batal. Berapa kali gerakan ini, membatalkan sholat. Baiknya kita giniin, atau kita giniin aja. Kalau tuh makmum paham, berarti nih orang kagak mau jadi imam. Tapi kan jadi masalah nih makmumnya kagak ngaji. Ya, dia tahu kalau mau sholat berjamaah, kalau terlambat tepok orang yang depan. Kita giniin, orang apa? Dah ada, dah ada. Lo yang nggak paham, ya? Gimana nih jadinya? Kita semak, kita menjadi imam dalam keadaan sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat pardu, boleh nggak? Dapat nggak pahala berjamaah? Dapat, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kenapa? Karena kerjaan antara sholat sunnah yang dikerjakan dengan sholat fardu yang dikerjakan oleh makmum itu sama-sama gerakannya. Beda kalau seandainya so imam sholatnya sholat gerhana, sedangkan makmum sholatnya sholat istisqo. Beda nggak kerjaannya? Beda, nggak bisa. Gimana ngumpulnya? Gimana ketemunya? Nah itu perbedaannya seperti itu hadirin. Ya, itu diantaranya hal-hal yang terjadi asali satu yang ketiga iza azama ala apabila ada keinginan ala qat'iha untuk memutuskan salat Mislah. seperti anjazama dia menetapkan perokatil ula pada rakaat ula ayyak to'aha untuk memutuskan itu salat pesaniati pada rokat kedua Batolat. maka batallah salatnya pel pada waktu dia pada ketika itu juga ketika itu juga dia ngebatalin maka batalah sholatnya kenapa likot karena dia memutuskan wujubun niyati wajibnya niat wahwa al ilal firogi terus menerusnya itu niat sampai selesainya daripada pekerjaan itu sholat jadi artinya begini jamaah kalau ada orang di rokat pertama Ya, lagi sholat. Dia niat ntar rokaat kedua. Saya batal, saya batalkan sholat. Saya batal, sekitar kereta juga. Ya, sekali lagi nih, orang lagi sholat pada rokaat pertama. Dia ngomong nanti rokaat kedua, saya batalin sholat. Saya jangan nungguin rokaat kedua, dia habis ngomong begitu sholatnya langsung. Beda dengan yang taklik tadi, jamaah. Kalau hujan, saya batalin sholat saya. Kalau hujan, kalau nggak hujan, nggak batal. Kalau hujan, batal. Itu ada takliknya, ada kaitannya, ada yang dihubungkan. Tapi kalau ini, nanti rokat kedua saya batalin sholat saya. Ada hubungannya nggak? Ada kaitannya nggak? Dengan sesuatu yang dikaitkan, nggak ada. Maka pada waktu dia ngomong begitu, selesai dia ngomong langsung batal sholatnya enggak pakai nungguin rokaat kedua. Masya Allah. Ya. Tapi ya ngapain lo lagi sholat ngebatalin rokaat kedua. Iseng-iseng -iseng aja nih orang. Ya, kayaknya enggak ada juga kita yang begini nih jamaah. Ar-rabi'atu, yang keempat. Masalah yang keempat dalam tagiyyunnya. Idza syakka, apabila dia ragu. Hal yakta'uha. apakah dia sudah memutuskan niat? mislu contohnya antara dada dia ragu-ragu fi annahu tentang sesuatu sesungguhnya hal yakhruju minha apakah dia sudah keluar dari salat au yastamirru atau masih terus menerus melakukan daripada ibadah salat timbul keraguan saya ini masih terus salat apa udah batal salat saya batalat timbulnya keraguan batal saya batal sholatnya apa enggak ya? Batal sholatnya apa enggak ya? Batal udah. Iya ya? Batal apa enggak? Batal apa enggak nih sholat saya? Saya masih sholat terus apa udah nih? Batal apa belum? Batal apa belum? Batal. Sholatnya. Alasannya kenapa? Li'annal <tuh> istimroro. Karena sesungguhnya terus menerus. Alladzi dia yang mana? Iktafa dianggap cukup bihi dengan istimrar tersebut. pidawami Terus menerus. Jadi yang namanya orang dikatakan sholat, ya dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau manakala timbul keraguan tentang apakah dia masih sholat atau enggak, berarti apa? Istimrornya terus menerusnya di dalam sholat itu sudah dianggap hilang. Wakot zala bihazat tarod dudi, maka sungguh telah hilang bihazat tarod dudi. Terus menerusnya daripada sholat dengan sebab timbulnya keraguan tersebut. Batalin sholatnya. Kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Tadi lagi sholat. Pak, batal enggak? Batal. Begitu aja udah. Ya, kenapa? Istimrornya tuh enggak ada. Terus menerusnya dalam dia melakukan sholat itu tidak ada batal sholatnya. Ya. Kala imamul Haramain... berkata imamul haromain dan saya tidaklah melihat masalah ini terjadinya perbedaan pendapat. Jadi, Imam Haramain mengatakan, "Saya melihat para ulama-ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang manakala orang timbulnya keraguan, apakah saya sudah keluar sholat atau belum, keluar sholat apa belum." Kata Imam Haramain, "Tidak ada perbedaan pendapat para ulama." Kalau imam berkata, "Imam, kalau katakan al-imam di sini, imam Ibnu Hajar." Al-Asqalani. samina minasyakki tidak termasuk yang dikatakan ragu, yaitu apa? Urodot di bilbal. Datangnya keraguan di dalam hati. Kata Imam Ibnu Hajar, tidaklah dikatakan keraguan ya, datangnya keraguan cuma dalam hati. Ini batal apa enggak ya? Dalam artinya ngomong, batal enggak salat saya? Keluar apa belum? Kalau cuma terlintas terdetak di dalam hatinya tentang batal sholatnya apa belum, maka dianggap tidak batal. Kata Imam Ibnu Hajar. Kama yajri lil, lil muwaswasi. Sebagaimana terjadinya bagi orang yang waswas. was maka sesungguhnya kod yu'radu bizihni. Kadang-kadang didatangkan yang namanya waswas -was itu apa? nih dalam pikirannya. Ya, maka tergambarlah perkara yang diragukan itu wama alaihi yang demikian itu tidak termasuk tertib daripada yang membatalkan sholat maka masalah yang seperti ini maka dianggap tidak membatalkan daripada sholatnya artinya apa jamaah kalau ada timbul keraguan-keraguan yang ada cuma dalam hati itu dianggap tidak membatalkan sholat sebagaimana orang yang was-was terjadi pegambaran was-was itu kenapa? Karena, karena pikiran makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan begini jamaah seharusnya supaya tidak supaya tidak timbul was-was di dalam sholat semua pikiran semua apa yang ada dalam otak kita nih sebelum sholat tinggalin dulu Artinya keluarin dulu semuanya. Barulah timbulnya tidak akan tidak akan menimbulkan waswas -was dan orang itu akan timbulnya khusyuk. Kita kadang-kadang lagi sholat kan semua kita pikirin. Betul apa enggak? Sehingga apa? Waswas -was timbul sifat khusyuk susah datangnya. Itu Imam Ghazali dalam ihya-nya mengatakan demikian. Hilangin dulu nih semuanya. Makanya kenapa ada timbul sifat niat pengen keluar dari sholat? Kenapa? Lagi sholat ada niatan pengen merubah niat pengen keluar dari sholat. Karena sebelum sholat udah ada pikiran. Ntar lagi sholat pengen begini, 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 begini. Ntar selesai sholat begini, begini, begini. Batal. Sama kayak begini jamaah. Orang lagi sholat, tatkala dia lagi sholat, dia punya makanan atau dia punya sesuatu, taruhlah ya kalau makanan enggak kayaknya kita taruh nih kita punya handphone taruh nih handphone kita taruh handphone di depan lagi sholat Allahu Akbar terus pak handphone kita yang lagi sholat maling maling di sholat handphone di depan maling ngambil batalin nggak batalin nggak batal Kadang-kadang begitu kan. Mau taruh di belakang, takut maling. Maling sekarang kan nekat-nekat. Ya kita taruh dah di depan. nih tempat kita sholat, taruh di depannya begini. Ini apa? Handphone ada di depan kita sholat. Diambil sama maling. Gimana Pak kira Hati kita. Batal apa enggak? Batal apa enggak? Uber apa enggak? Ah biarin dah jelek. Ya, kalau HP jelek, kalau HP bagus. batal. batal lu Makanya apapun yang mengganggu ibadah sholat kita kata Imam Ghazali, ilangin dulu handphone, bunyi, matiin dulu. Takut diinjak handphone, jangan taruh bawah. Kan begitu hadirin. Betul apa enggak? Ini yang mengganggu ibadah-ibadah timbul tagirun niyahnya karena kita yang mengundang tagirun niah. Merobahnya niat karena kita yang mengundang itu semua. Sehingga apa? Hal yang demikian bisa menjadikan batal. Wakola yang berikutnya lagi yang membatalkan sholat wasid barul kiblah membelakangi kib kiblat izas tad barul kiblatu apabila membelakangi kiblat batolat sholatu maka batalah sholatnya Kamalau ahdasa sebagaimana orang hadas yang dikatakan ngadep kiblat ini dada kapan ngadep sholat dari kalau orang yang sholatnya diri atau orang yang sholatnya duduk ngadep kiblatnya pakai dada. Ya. Orang yang sholatnya diri atau duduk dia ngadep kiblat pakai dada, maka sejak dia takbiratul ihram sampai salam harus di dada ngadep kiblat. nggak boleh. Kecuali kalau lagi ruku sama sujud, gimana ngadep kiblat orang dia nunduk begitu. Lagi diri, lagi duduk, maka dia wajib ngadep kiblat. Ini yang kadang-kadang kita jamaah lagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Istibar nggak, ngadep kiblat nggak? Merubah, robah arah kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Arah kiblatnya beda, ke sana bukan lagi ke depan. Batal sholatnya itu orang. Yang disuruh nengok cuma mu mulut dah, apa? Muka doang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan nengoknya aja termasuk sunahnya sunah hayat. Bukan sunah abad, bukan rukun. Yang wajib yang rukunnya apa? Ngucapin salam. Makanya kalau ada orang ngucapin salam gak pakai nengok, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gak apa-apa. Nengoknya cuma sunah hayat. Tapi dengan sebab dia sunah hayat, caranya salah. Assalamualaikum warahmatullahi Dadanya istidbar membelakangi daripada kiblat maka batal sholatnya ya batal sholatnya idil idil jadi yang disaratkan. ya bipawati syartihi hilangnya itu arah kiblat bipawati syar'ti dengan hilangnya daripada syarat-syarat sholat wakot takodama sungguh telah dijelaskan Masalah ini fi pasli istiqbalil kiblah di dalam pasal tentang menghadap kiblat furon cabang muhimmatun cabang-cabang yang penting fal turaji maka kembalilah memahami hal yang demikian waqala wallahu alam bissawab. Cukup ya. Silakan mungkin kalau mau ditanyakan. Ya. Begini, apakah boleh kita sholat masbuk, imam salam kita diri? Berarti kan kita nerusin. Ada orang baru lagi nempok kita menjadi imam. Kitanya ditunjuk jadi imam. Apakah batal sholat kita atau enggak? Enggak, terusin. Kenapa? Karena yang dikatakan niat di dalam imam, di dalam sholat, itu tidak di wajibkan tidak dirukunkan walaupun dia tidak niat imamah maka sholatnya dianggap sah kecuali kalau sholat jumat imam sholat jumat wajib niat imaman kalau dia tidak niat imaman toh sholat jumat imam sholat jumat maka semuanya wajib sholat zuhur. jadi kalau kita sholat masbuk kita makmum masbuk niatnya apa makmuman kan iya kan? kita masbuk, kita niat makmuman tatkala imam salam kita diri nambahin rokat kita apakah perlu robah niat makmuman menjadi imaman tidak perlu dirobah niatnya karena tidak disaratkan imam itu niat imaman kecuali kalau makmum kalau makmum wajib niat makmuman kalau makmum tidak niat makmuman maka sah sholatnya tapi tidak dapat Pahala berjamaah, tapi kalau Imam enggak, kecuali sholat Jumat. Ya, begitu. Jadi sah sholatnya, enggak bakal salah. Cukup, oh iya, iya. itu termasuk dikatakan bahwa apabila sama kayak begini kayak kita apa namanya tuh negor imam imam salah kita tegor subhanallah kalau orang laki ya kalau orang perempuan kan tepok tangan doang begini atau kayak mau balik imam allahu akbar mau allahu akbar kayak Mekah Madinah kan begitu ada Sami Allahu liman hamidah. Mubaliknya apa? Rabbana lakal Nah, sama kayak begitu. Ada tamu nih, Assalamualaikum Itu tamu nggak tahu ilmunya lagi. Tiga kali masih Assalamualaikum juga. Dua tiga kali lebih, empat kali Assalamualaikum ya, tamu kalau udah tiga kali nggak ngucap, nggak dijawab salamnya lebih baik. Pulang nih kagak. Kenapa? Lagi ya? utang gimana mau pulang dia? Akhirnya gimana? Kita ada yang sholat Allahu Akbar kita kencengin tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma ngasih tahu kepada tamu yang di luar, batal sholatnya. Ya, sama kayak mubalik, sama kayak kita nih, negor imam. Subhanallah, niatnya apa dia? Ngasih tahu imam, mam salah kerjaan lo. Makanya dia subhanallah, batal salatnya makmum. Tapi kalau dia niatnya dua, niat ngasih tahu sama niat zikir, nggak batal. Ya. Niat itu dalam hati. Saya niat zikir ama niat ngasih tahu. Allahu akbar. Oh, biar orang tahu di luar bahwa dia lagi salat. nggak batal. Tapi kalau niatnya cuma nak ngasih tahu, hukumnya bah, batal. Kenapa? Karena niatnya udah beda. Makanya tadi tuh kaitan tadi, niatnya sudah beda. Bukan lagi niat salat, tapi niat ngasih tahu. Sedangkan sholat itu adalah niatnya buat ibadah. Sedangkan dia bukan niat ibadah, niat ngasih tahu. Itu yang membatalkan sholat. Ya, cukup. Mari kita tutup dengan baca fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan fatihah kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada. Yang pada sakit, keluarga kita, jamaah kita, Allah angkat penyakit mereka. Orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al Mubarakah yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah.

Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته